Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 801 alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi hadzal mitsaq, dan di dalam piagam ini terdapat pertama-tama ialah ayadkhulu baitul muqaddas sujada, yaitu diperintahkan supaya memasuki Baitul Muqaddas atau Yerusalem sujada, sambil bersujud, artinya dengan penuh hormat, dengan menunduk. Wa ayu'adzimu sabta, dan juga harus mengagungkan hari Sabtu sebagai hari liburnya orang Yahudi yang disebut dengan Sabat. Kalau di Bali Nyepi, kalau di agama Islam hari Jumat, dan seterusnya. Alladzi tulibu an yakuna lahum aidan, yaitu dituntut mereka supaya mereka punya hari besar, yaitu hari Sabtu. Walakin madakan, tetapi lalu apa yang terjadi dari perjanjian itu? Innahum bimujarradi dhihabil khauf anhum, mereka itu baru saja sekedar hanya hilangnya rasa takut dari mereka. Begitu mereka sudah hilang rasa takutnya, mulai tenang, tidak ada yang ditakuti. Wa ghiyabul qahr, dan tidak ada kekuatan yang memaksa mereka. Tamallasu minal mitsaq, mulai ngeyel-ngeyel, mulai mencari celah-celah, ya, mulai ngeles. Tamallasu, mulai ngeles mereka itu. Minal mitsaqil ghalid, dari perjanjian yang begitu kuat itu. Fanaqaduhu, akhirnya mereka melanggarnya. Wa kafaru bi ayatillahi, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa qatalu anbiya'ahu, dan juga mereka membunuh para nabi. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Model patini bah, model kahiyah. Kalau Nabi Zakaria kan ceritanya kan dikejar-kejar mereka, sembunyi di pohon, akhirnya ditutup pohonnya, digergaji. Seperti itulah mereka bengisnya membunuh para nabi. Sedikit saya simpulkan saja, bukan hanya di masyarakat Yahudi saja, di masyarakat manusia di mana saja, di sini, di Indramayu, di Cirebon, di Indonesia, ketika ada orang yang baik, seorang waliullah yang tulus ikhlas ingin mencerdaskan bangsanya, ingin memajukan bangsanya, dimusuhi kan? Percaya enggak? Enggak usah jauh-jauh cerita Yahudi-Yahudi, kita aja di sini mau bikin pesantren untuk anak cucu mereka juga. Tanahnya saya beli, saya wakafkan. Kalau diwakafkan itu artinya tidak diwaris oleh anak cucu saya. Tidak boleh dijual. Untuk apa? Untuk lembaga pendidikan yang nanti akan mencerdaskan anak cucu mereka. Apa yang terjadi? Boro-boro Pak Kiai Mangga silakan diwakafkan saja, boro-boro. Atau Pak Kiai Mangga dibeli dengan separuh harga saja, boro-boro. Malah ditingkatkan 10 kali lipat harganya. Ya.
dihalang-halangi. Kita mesti jauh-jauh lah. Di sini aja. Iya. Nah itu. Ya kenapa? Ya itulah keadaan manusia seperti itu. Jadi ini kan jangan cerita fokus Yahudi-Yahudi. Kalau kamu gimana? Kan? Lah ya iya. Ya dalam cerita sejarah kita juga. Apa sih salahnya pahamkah? Kok di penjara? Iya kan? Ya seperti itu. Ya. Jadi namanya memusuhi kebenaran. Memusuhi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Itu biasa di mana-mana. Ya, makanya ya nanti kamu akan kecewa. Begitu sudah mati orangnya yang memusuhi. Baru ngerti ai dadi kun ku wali. Ya kelewat wis. Telat kamu. Iya kan? Nah itu. Jadi ya, ya memang begitulah. Memang dibuatnya seperti itu. Terus agaknya juga ya mungkin ini hikmahnya Allah sendiri ya. Yang tahu, yang Maha tahu. Mungkin maksudnya Allah bikin orang yang benar itu musuh-musuh di sekitarnya supaya kebenaran yang mereka sampaikan kelihatan kontrasnya itu. Sebab kalau orang berjuang membela kebenaran lalu mulus-mulus saja, tidak ada orang yang memusuhinya, tidak ada orang yang melawannya, ya bukan pahlawan. Andaikan negara ini merdeka, tidak ada perang, tidak ada banjir darah, nggak ada keringat, nggak ada pengorbanan, nggak ada rumah yang dibakar Belanda. Belanda, nih mangga, saya berikan kemerdekaan kepada Bung Karno. Terus selesai. Pahlawan bukan Bung Karno. Nah, ya iya, makanya perlu. Kalau kamu katakan saya menang, saya pahlawan. Musuh kamu siapa? Nggak ada musuhnya. Lucu enggak? Jadi begitu. Jadi makanya saya tidak boleh membenci kepada orang-orang yang memusuhi saya. Paham enggak? Karena itu lakonnya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Senang nonton wayang enggak Pak Tato? Senang. Kalau enggak ada perangnya enggak? Enggak rame. Ya iya. Ya dibuat tokoh antagonisnya ada, dibuat yang bikin huru-hara nih. Namanya siapa? Dorna. Iya. Atau namanya Kacor ya? Kacor. Nah, kalau enggak ada Dorna yang enggak ada Kacornya, ya ceritanya enggak lucu. Pada pulang, pada ngantuk orang juga. Nah, gitu. Hidup seperti ini, jadi artinya ini pelajaran penting. Ketika engkau menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini, kamu sedang diuji. Jalani, hadapi saja. Itulah kehidupan. Bakal beli niat terus balik mana? Bakal beli niat ya wis balik. Wis mana? Si yang beli. Ya wis beliknya wis balik wis mana? Sambil apa? Tangkaran tongkrong nih kayaknya. Gitu maksudnya. Jadi artinya bahwa para nabi dibunuh, dimusuhi. Nabi Muhammad juga sama. Dilempar mau dibunuh. Artinya saya mah di sini alhamdulillah dikasih musuh-musuh kecil-kecil. Golongan cengkeromet. Ya, golongan krocok-krocok. Mungkin Allah sayang sama saya tidak dikasih musuh gedean, ya, yang kecil-kecil saja. Iya. Sampai sekarang belum ada orang yang rencana, ya enggak tahulah. Tapi menurut saya gitu, enggak tahu juga. Menurut saya sampai sekarang ini saya tidak menduga ada orang yang rencana membunuh saya. Betul enggak? Yang nyaci maki saya juga di belakang, kok di depan enggak berani, salaman tetap cium tangan. Betul enggak? Iya, ya udah. Iya, di depan mah hormat. Nggih, pakai nggih, mangga nggih. Enggak, iya di belakang lagi. Saya tahu kok. Ya itu sudah tuh memang begitu. Gitu. Ya, belum ada orang yang lemparin saya dengan batu.
Nabi Muhammad sampai berdarah-darah kok, sampai giginya patah. Nah itu. Artinya saya ini enggak ada papanya, kecil gitu. Ya udah, tenang-tenang aja. Gitu. Itu wa qatalu anbiya'ahu bighairi haqqin wa tabajjahu, dan mereka dengan congkaknya, wa qawlu mereka mengatakan inna qulubana la taqbalu mau'izatan, hati kami tidak menerima nasihat apapun. Saking congkaknya hati kami tertutup, tidak menerima nasihat-nasihat kamu itu. Nasihat apa itu, gombal kan gitu. Ya, para nabi dihinakan seperti itu. Iya, wala yasilu ilaiha qaulun, dan enggak ada satu kata pun, kalimat pun yang masuk dalam telinga kami. Udah percuma enggak sebanyak ngomong dah, pergi aja sana. Hati kami sudah tertutup, tidak akan mungkin menerima nasihat-nasihat kamu. Gitu. Jangan menggurui kami. Gitu. Ya, kalau sekarang kan begitu. Jangan menggurui saya. Iya, Pak Tata sebagai pegawai negeri ngasih saran pada atasannya, boro-boro terima kasih. Jangan menggurui saya. Gitu. Betul nggak? Iya, terjadi begitu. Itulah kesombongan yang terjadi seperti itu. Seperti itu. Ya, li'annaha mughallafatun duna kulli qaulin, karena hati kami udah terkunci, terbungkus rapat, enggak bakal masuk kata-kata apapun. Wa'afalu wa'fa'alu kullal afa'il, dan mereka melakukan berbagai macam perbuatan al-ukhra yang lainnya, allati yaqussuha Allah subhanahu ala rasulihi wa ala al-muslimin, ya, seperti yang diceritakan oleh Allah kepada rasulnya dan kepada umat Islam, fi muwajahatil yahud, dalam menghadapi orang-orang Yahudi. Ayat ini memberikan pengaruh, pengarahan kepada Kanjeng Nabi dan orang-orang Islam, ketika engkau menghadapi orang Yahudi, itulah watak mereka seperti ini. Jadi ini peta sosial bagi Kanjeng Nabi ketika akan masuk dalam wilayah orang-orang Yahudi. Wataknya begini, begini, begini. Itu. Jadi ayat ini adalah pemetaan sosial. Ketika kita akan berkampanye ke suatu daerah, suatu desa untuk pemilihan bupati umpamanya, kita baca dulu. Mereka itu suku apa? Bahasanya apa? Iya kan? Ada masalah apa sama mereka? Gitu. Makanya kita untuk masuk daerah manapun juga harus melalui apa namanya stakeholder yang ada di wilayah itu. Apakah itu kiainya, apakah itu imamnya, apakah ustadznya, apa orang kayanya, kan gitu. Supaya melalui pendekatan mereka itu seperti itu kira-kira. Wah, sini wataknya begini. Coba jangan masuk dari sana. Dari sana sah, kita mencari dukungan tidak semudah itu. Mereka akan tidak malu-malu, secara vulgar akan bertanya kepada kamu, berapa mas kawinnya? Berapa beraninya? Ada yang begitu. Ada yang sikapnya munafik-munafikan, iya-iya di depan, di belakangnya kentut terjadi, kan gitu. Ya seperti itu kan. Ini kan watak orang berbeda-beda. Satu kampung dengan kampung lain berbeda-beda. Iya. Di sini juga ada satu kampung cirinya tuh masyarakatnya sombong-sombong. Ada kampung ini tukang gulat dulu. Iya. Iya. Taburan dulu tiap hari itu ya. Ada satu masyarakat di kecamatan tertentu, masyarakatnya humoris, berguru. Semua menjadi guru semuanya. Ya, semua menjadi bahan tertawaan. Ada. Ya, menyebut nama orang juga samaran semua. Namanya Abdurrahman, panggilnya Gatul. Ya, namanya Abdurrahim, panggilnya Iblis.
nama-nama panggilan begitu itu. Ya itu terjadi di masyarakat mana saja. Nama panggilan itu biasanya nama kemanjaan, menunjukkan persahabatan seseorang, sehingga nama itu dijadikan apa namanya sesuatu yang lucu lah, keakraban gitu. Itu mesti kita tahu. Nah ini cerita Al-Quran tentang orang Yahudi begitu 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 itu adalah untuk bahan masukan untuk orang Islam, Kanjeng Nabi khususnya, bagaimana ketika menghadapi orang-orang Yahudi seperti itu. Sambil kita nunggu pembacaan gelombang cinta ya. Oke, kita lanjutkan. Fa bima naqdihim mitsaqahum, dan karena mereka membatalkan, melanggar terhadap perjanjian mereka, mitsaq ya. Apa fakta mereka? Wa kufrihim, dan kekafiran mereka bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihim al-anbiya'a, dan karena mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tidak ada, tidak punya alasan yang dibenarkan. Wa qawlihim qulubuna ghulfun, dan karena kata-kata mereka yang mengatakan hati kami terbungkus, dan seterusnya. Wa inda qawlihim qulubuna ghulfun, ketika kita sampai pada ungkapan mereka, sesungguhnya hati kami terbungkus, tertutup. Wahya al-qawlatu allati kanu yujibuna biha ala da'watir rasul. Itulah ungkapan kata-kata yang selalu mereka sampaikan menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma tai'isan lahu, mungkin sengaja diucapkan begitu supaya melemahkan semangat Kanjeng Nabi Muhammad, supaya putus asa. Min imanihim, terhadap keimanan mereka. Wastijabatihim, dan juga istijabah mereka, sambutan mereka. Wa imma istihza'an bitawjihi ad-da'wati ilaihim, atau juga sebagai kata penghinaan, ejekan ya. Ya, dengan sebab dakwah ditujukan kepada mereka. Wa tabajjuhan, bukan karena kesombongan-kesombongan mereka. Bitakdzibi, dengan mendustakan. Wa adamil isha, dan tidak mau mendengarkan. Wa imma hadza wa dzaka ma'an, bisa ini bisa itu bersama-sama. Inda qawlihim hadza yanqati'u asyaq liraddi 'alaihim, ya, ketika mereka mengucapkan seperti itu asyaq, runutnya ayat ini terhenti sebagai jawaban terhadap mereka. Bal taba Allahu ala 'alaiha bikufrihim, semuanya itu adalah disebabkan karena hati mereka sudah disetempel oleh Allah, sudah dilakban sama Allah ya. Bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, yang beriman hanya beberapa orang saja, yang beriman hanya sedikit sekali. Dari orang-orang Yahudi yang beriman kepada Kanjeng Nabi, jumlahnya tidak banyak, sedikit sekali. Ya, illa qalila. Fahiya laysat mughallafatun aw laysat mughallafatan bi tab'iha. Hati mereka bukan terbungkus dengan tabiatnya. Innamahum kufruhum, tapi semata-mata karena kekufuran mereka. Jarra 'alaiha an yatba'allahu 'ala qulubihim, sehingga mendorong Allah menyetempel ya, menutup hati mereka. Fa idza hiya
soldatun, sehingga tiba-tiba hati mereka itu menjadi batu yang keras, jamidah yang atos, ya, bogatatun yang berlapis, la yastasyir la tasajiru nadawatul iman, hati mereka yang begitu keras sehingga tidak bisa lagi merasakan lembutnya keimanan, wala tatadawwaqu halawatahu, dan juga tidak bisa merasakan manisnya keimanan, fala yaqau minhum al-iman, sehingga tidak membuat mereka percaya, illa qalila, kecuali sedikit sekali, mimman lam yastahiq bifi'alihi, bagi orang yang tidak layak untuk melakukannya. Ayat ba'allah ala qalbihi, sehingga disetempel oleh Allah hati-hatinya, ay ulaikal ladina fatahu qulubahum lil haqqi, yakni bagi mereka orang-orang yang terbuka hatinya menerima kebenaran, wastasyarfu, dan mereka merasa gembira, fahadahumullah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ilahi kepada keimanan, warazaqahum iyaha, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka dengan kepercayaan, wahum qillatun qalilah, mereka itu jumlahnya sangat sedikit sekali, minal yahud, dari orang Yahudi yang percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa Ta'labah bin Sa'yah, dan seperti Ta'labah bin Sa'yah, wa Asad bin Sa'yah, dan seperti Asad bin Sa'yah, wa Asad bin Ubaidillah, dan seperti Asad bin Ubaidillah. Hanya itu salah beberapa orang dari orang Yahudi yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Yang lain kebanyakan mental semuanya, enggak ada yang masuk. Itulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.